harus carinya ke sini, ya, nyari di sini, mam, karena yang aku cari itu yang paling udah nyampe di Tunjungan Plaza. Dari tadi kita nyariin TP6 dan akhirnya kita udah balik ke sini. Kita masuk untuk cari natural break yang asli. Hey guys, ternyata kita salah tempat. Ternyata di TP itu ada TP 1 sampai 6 dan pintu masuknya itu beda-beda. Tadi kita dari parkiran motor, kita itu lewat di parkiran kurang lebih 15 menit tapi jalannya salah, dan akhirnya sekarang setelah tanya-tanya tempatnya kita udah nyampe di sini tapi pulangnya jam 10. Sekarang masih jam 9 lebih 8 menit tuh. Kita tunggu di lobby aja. Yuk kita ke lobby. Kita udah nyampe di lobby sekarang. Kita nunggu kurang lebih 40 menit. Kita tunggu dulu sampai akhirnya nanti fotonya kita kirim ya. Gak kelihatan. Nah, setelah aku milih-milih, aku tanya sama mbak karyawannya tentang ciri-ciri natural republik yang asli. Dan mbaknya menunjukkan bahwa yang asli ada stiker di bawah atau di samping jernya. Nah, biasanya banyak sekali tuh all shop yang mengatakan bahwa natrep asli itu yang banyak gelembungnya. Tapi mbak karyawan ini mengatakan hal yang berbeda loh guys. Katanya gelembung itu bisa terjadi kalau natrep publiknya itu dikocok seperti yang mbaknya tunjukin nih. Jadi sekarang udah tahu kan ciri-cirinya natrep yang asli atau bukan? Dan setelah ini mbaknya juga nunjukin ke aku beberapa natural republik yang jumlah gelembungnya gak sama. Jadi gelembung banyak atau enggak bukan tolak ukur bahwa natural itu asli atau bukan ya guys. Yeay, akhirnya sekarang aku dapat natural republik yang ori.
Dan sekarang tinggal bayarnya aja deh. Hanya dengan Rp98.000 termasuk PPN, kalian udah dapetin Nata Republik yang asli. Murah kan, dan isinya juga banyak loh. Nah, setelah bayar, aku juga tanya sama mbaknya, kalau kita nggak bisa ke konter, kita belinya di mana ya, biar nggak ketipu. Dan mbaknya nulisin aku store officialnya Nata Republik yang ori. Untuk linknya, kalian bisa cek di deskripsi video ini ya. Dan sekarang waktunya pulang. Terima kasih buat yang udah nonton video aku, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.